Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Dikecam teruk selepas menyertai program Big Stage, bagaimanapun, pengarah Erma Fatimah mengambil tindakan berani menawarkan usahawan sensasi Ahmad Iqbal Zulkifli berlakon. Sedar bahwa tindakannya itu mengundang kecaman netizen, Erma berkata dia mempunyai sebab tersendiri menawarkan Iqbal berlakon. Selama ini saya melihat Iqbal terlalu kerap berlakon dalam media sosial, jadi saya nak tengok juga adakah Iqbal berbakat di depan kamera. Justru saya menawarkan Iqbal berlakon dalam drama baru berjudul Perempuan Itu yang bakal disiarkan di kaca TV3, katanya. Bagaimanapun, Erma berkata Iqbal perlu menghadiri uji bakat terlebih dahulu selama 2 hari dan usahawan itu lulus dalam ujian berkenaan. Iqbal perlu menghadiri sesi uji bakat terlebih dahulu. Keputusan boleh berlakon atau sebaliknya ditentukan oleh pengarah drama Isma Yusof. Nyata, menerusi sesi uji bakat selama 2 hari itu, Iqbal sangat committed hadir ke sesi latihan dan lulus dalam ujian tersebut, katanya. Kata Erma lagi, Iqbal hanya akan diberi watak pembantu memenangkan dia masih baru lagi dalam dunia lakonan. Tidak takut dengan kecaman netizen karena memilih Iqbal sebagai pelakon. Erma berkata ada perkara lain yang lebih ditakuti olehnya. Jujurnya, ramai menghantar mesej pribadi meminta saya tidak mengambil Iqbal berlakon. Saya sendiri tidak tahu apa dosa Iqbal kepada mereka. Cuma apa yang membuatkan saya risau kemungkinan saya dijadikan bahan kandungan media sosial seperti yang pernah dilakukannya terhadap individu lain sebelum ini. Masa nak bincang mengenai tawaran ini, saya pun bincang akan keluar cerita tidak enak di laman maya. Jadi saya minta rekan menemani saya sebelum berlaku perkara sedemikian. Saya awal-awal lagi sudah beri amaran kepada Iqbal, katanya. Difahamkan penggambaran drama Perempuan Itu yang turut menampil Zul Arifin dan Mimi Lana bermula esok. Terima kasih kerana klik video ini.